Iya, Tabera itu, Bang. Hah? Ada Tabera. Hah? Ada Tabera. Tabera nonton? Tabera mana? Beredar video memperlihatkan seorang pemuda pelaku pencurian barang elektronik di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Sulut, diduga buang air besar, bab, di celana saat ditangkap polisi. Hal ini berdasarkan postingan akun Facebook Henry Daniel Kapahang di grup FB Sulut viral pada Senin, 25 September 2023, pagi. Diketahui dari keterangan video, tim Resmob Mata Merah Kota Mobagu menangkap seorang pemuda yang diduga pelaku pencurian barang elektronik di 5 tempat kejadian perkara, TKP, di Kota Mobagu, Sulut. Saat di dalam mobil, pemuda tersebut terlihat telah buang air besar di celana. Karena diduga ada bau menyengat bab, salah seorang petugas polisi menanyakan apakah pelaku merasa berak. Berak di celana, tanyanya. Namun pelaku pencurian barang elektronik tersebut diam tak menjawab pertanyaan. Tak lama kemudian petugas keluar dari mobil karena diduga ada bau menyengat dari pelaku yang berak di celana. Pantasan, kata seseorang sambil keluar dari mobil. Hingga berita ditulis, wartawan Tribun Manado masih mengonfirmasi dan mencari data lengkap terkait hal ini pada pihak terkait dan kepolisian. Iya, Tabera itu, Bang. Hah? Ada Tabera. Hah? Ada Tabera. Tabera nonton? Tabera, nonton.